Dulu orang baca, orang kata dekat kita, bacalah qul huwallahu ahad 10 kali. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtamia 10 maratan banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali sampai habis, nanti Allah akan bina baginya satu istana dalam syurga. Dulu tak ada nak buat, hal ni buatlah. Nabi SAW sebut, man qara'a, bila kamu sudah berada di pembaringan, kemudian faqra' bacalah qul ya ayyuhal kafirun, kata Nabi, maka asamu akan kamu akan terhindar daripada syirik kepada Allah. Bacalah nak tidur tu. Nabi sebut pula tentang ayat kursi, siapa yang baca ayat kursi nak tidur, malaikat akan duk jaga dia, subhanallah. Tuan-tuan, dulu tak ada nak baca, hal ni bacalah. Sebab tu Allah dia bagi apa? Makin tua makin susah nak tidur. Pasal apa? Ha, buat amal cukup-cukup. Itu tanda kasih Allah. Faham tak ni? Ha. Kadang-kadang subhanallah tuan-tuan, bila makin tua ni apa? Mudah jaga. Tidak ni? Pak sengah pun jaga. Pukul 4 pun jaga. Senang saja jaga. Subhanallah. Pasal apa tu? Allah kejut. Allah gerak. Bangkitlah. Dulu duk gaduh sangat, letih. Banyak kerja. Sagi sibuk. Sagi nak pergi kerja tak larat. Ha, ni tak ada kerja apa nak buat. Bangkitlah 4:30. Ni nak dengar ni. Kan waktu tu yanzilu tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila sama'i dunya. Turun Allah Ta'ala ke langit dunia. Buat apa? May yad'uni fastajib lahu. Ada tak di kalangan hamba aku yang berdoa, aku nak tunaikan, aku nak makbulkan doa dia. Wa may yas'aluni fa'utiyahu. Ada tak di kalangan hamba aku yang nak minta apa-apa, hajat apa-apa ni? Hidup ni macam-macam ni. Anak ni masalah macam tu, anak ni masalah macam ni, yang tu lagu ni, yang ni bab tanah tu, bab ni macam-macam nak minta dekat Allah. Ha, bangkitlah minta. Aku tahu hang ni banyak sangat nak minta. Ha, mintalah waktu ni. Wa may yastaghfiruni, ada di kalangan hamba aku ni yang nak minta apa, kata Muhammad, ya banyak dosa ni, aku nak ampunkan dosa dia. Bangkitlah, Allah gerak kita elok aja, kejut-kejut, ketepuk-tepuk kita jaga elok aja. Bangkit dah. Bangkitlah. Pergi mana? Kencing. Lepas tu tidur balik. Aduh, subhanallah. Allah duk tengok kelaku kita. Allah tepuk, bangkitlah, bangkitlah. Bangkit dah. Pergi kencing. Patah balik, tidur balik. Siapa tau panggil aku tu? Aku. Kita lah tuan-tuan. Ya Allah, Rabbi, subhanallah. Tuan-tuan, Allah duk kejut. Ulama kata apa? Kalau terjaga tengah malam, tu Allah kejut. Kalau terjaga tengah malam, tu Allah kejut sesuai dengan waktu makbul doa untuk kita. Sebab setiap malam ada satu momen, satu detik makbul doa. Faham? Bila kita terjaga waktu tu, tu waktu makbul doa untuk kita. Yang paling cantik, pi ambil wuduk semayang 2 rakaat. Tapi kalau tak boleh nak bangkit pun, jangan tinggal angkat tangan doa minta pada Allah pada waktu tu. Faham tuan-tuan? Tapi tak boleh bangkit. Pasal apa tak boleh bangkit? Sebab nak bangkit 2 rakaat ni bukan atas kuat, tapi atas hati, atas iman. Faham tak ni? Tengok muslimat. Muslimat ni nak masuk Ramadan. Allah. 3:30 bangkit dah. Pukul apa bangkit muslimat? Pukul 4? 3:30? Awal lah. Subhanallah. Pukul 4 pagi bangkit lah. Apa lena? Apa kan sedap apa? Kerah. Tuan-tuan, mereka 3:30 bangkit dah. Tuan-tuan, dengan siang ikan, dengan apa tuan-tuan, potong sayur, dengan masak nasi. Tuan-tuan, pergi jerang nasi lah apa semua. Tuan-tuan, masak. Tuan-tuan, masak tu dah dekat sejam. Sehari hidang pula hidang. Elok nak pergi angkat nasi, tengok-tengok nasi tak tekan pula dah. Patut tak tekan nasi pula. Sehari gerak anak pula, ya Allah. Dia peluh-peluh cerau ni. Oh, dengan kulit bawang datang ni, dengan kulit udang datang ni. Figur anak bangkit. Oh, bangkit. Eh, balong bangkit ni. Alang. Bangkit. Bangkit dah budak tu. Tegak. Faham tak? Lepas tu figur ni. Bangkit ni. Kak Angah bangkit pulang. Bangkit ni. Bangkit kau ni. Tengok kau ni tidur balik pula lah. 7 orang dia ada. Kau ni. Dia habis yang ni figur lelaki pula. Lelaki dah macam batang balak tidur tu tuan-tuan. Tolak-tolak tak jaga, tolak-tolak tenang-tenang kaki tak bangkit, ambil ayam bam simbah buah atas muka dia. Tetap aduh, letih orang buat dia tengok. Sakit nak bangkit.
Bangkit-bangkit makan, oh peluh-peluh. Aduh, subhanallah tuan-tuan. Elok-elok makan apa semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah masuk subuh dah. Tidak ni? Boleh buat sampai berpeluh, bercerau tuan-tuan sekalian. Macam-macam kerja boleh buat tu tuan-tuan. Semua boleh buat. Tapi dua rakaat sembahyang tak boleh buat. Betul tak ni? Yang masak, yang duk buat kerja, yang saya duk cerita punya banyak tadi, nak banding dengan dua rakaat ni, yang mana ringan? Yang mana ringan? Dua rakaat sembahyang ni ringan. Tapi boleh buat tak? Tak boleh buat. Pasal apa tak boleh buat? Sebab nak dua rakaat tu tuan-tuan, bukan atas kederat, bukan atas kuat, tapi atas iman. Masalah kita lah ni, nanti kita kutuk. Kutuk dengan apa? Kutuk dengan dosa. Ya Allah Rabbi Subhanallah. Faham tak? Jadi tuan-tuan, masalah Allah Sayyidina Muhammad, kita ni banyak dosa. Bila banyak dosa, selalu menghalang kita daripada kita buat ibadat. Semayang tak sedar, semayang tak teringin nak buat. Ni, Nabi SAW duduk cerita, Allah sebut dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Tuan-tuan, salih alaihi Muhammad. Ni ulama mufassirin di dalam kitab Ibnu Katsir. Saya duduk baca kitab ni tiap-tiap hari. Dia dekat kampung, dekat tempat saya duduk. Dia cerita apa? Yang kata khatamallahu ala qulubihim, telah dikhatam hati dia. Khatam ni dikunci mati, kunci mati. Allahu Rabbi subhanallah. Hati dia dan khatamallahu ala qulub wa ala sam'ihim, dan telinga dia kunci mati. Hati telinga kunci. Wa ala absarihim ghishawah, dan mata mereka ni, mata dia ditutup, dia hijab pandangannya, tak nampak. Kata Allah, kata ulama mufassirin, dia kata hati tu sampai kunci mati tu disebabkan dosa-dosa yang dia selalu buat. Ulama angkat tangan macam ni. Kita ni hati. Dosa buat, tutup. Dosa buat, tutup jari. Dosa buat, tutup jari. Dosa buat lagi, tutup jari. Dosa buat, tutup lagi. Akhirnya tuan-tuan, hati dia jadi macam ni. Maksud dia apa? Khatam. Bila khatam, tuan-tuan rujuk dalam kitab tu, dia kata apa? Yang kekal dalam hati dia ialah kemaksiatan-kemaksiatan yang dia dah biasa buat. Yang tak boleh nak masuk dalam hati dia ni apa? Ialah ilmu Allah, cahaya Allah, pengajaran daripada Allah, nur Allah, tak boleh nak masuk dalam hati dia. Maka dia kekal macam tu. Walahum adzabun adzim, bagi mereka ni azab yang sangat berat.